Lansir dari Detik News, ruang kerja digeledah KPK, Mendag, saya tahu. Ruang kerja Menteri Perdagangan atau Mendag, Enggar Tiasto Lukito, digeledah penyidik KPK terkait dengan kasus suap yang menjerat anggota DPR Bowo Sidik Pangarso. Enggar Tiasto mengaku sudah tahu soal penggeledahan tersebut. Namun, Enggar Tiasto mengatakan dirinya tidak ada di ruangan saat penggeledahan oleh KPK itu. Saya tahu, kata Enggar Tiasto ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 29 April. Saya lagi nggak ada di ruangan. Imbu Enggar Tiasto menjawab pertanyaan wartawan. Enggar Tiasto mengaku tidak tahu apa saja yang dibawa oleh penyidik KPK dari ruang kerjanya itu. Belum dapat kabar. Katanya, KPK menggeledah ruang kerja Mendag Enggar Tiasto Lukito. Penggeledahan itu berkaitan dengan kasus suap yang menjerat anggota DPR Bowo Sidik Pangarso. Sebagai bagian dari proses penyidikan perkara tindakan pidana korupsi, dugaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dengan tersangka BSP, KPK melakukan kegiatan penggeledahan di kantor Kementerian Perdagangan di ruang Menteri Perdagangan sejak pagi ini, kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah pada wartawan Senin 29 April. Bahwa menjadi tersangka di KPK karena diduga menerima suap dari marketing manager PT Humpus Transportasi Kimia Asti Winasti lewat seorang bernama Indung. KPK juga telah menetapkan Asti dan Indung menjadi